memandangkan masalah penerokaan tanah dan ataupun pencerobohan tanah kerajaan dan juga hutan simpan ini agak serius di negeri Kelantan ini semenjak beberapa tahun yang lepas, dan banyak pihak mengambil peluang daripada sikap apa ni lembut kerajaan pada masa-masa lepas, dan sehingga ada sindiket-sindiket yang telah menceroboh tanah-tanah kerajaan dan menerokanya sehingga sampai 200-300 hektar. Jadi hasil pada itu kerajaan membuat keputusan untuk menubuhkan suatu task force bagi menangani perkara ini, dan mereka ini akan turun ke lapangan untuk buat siasatan, mengumpulkan maklumat, dan kita bersedia ke mereka untuk mengambil tindakan undang-undang terhadap mana-mana penceroboh tanah kerajaan ini, terutamanya yang melibatkan sindiket. Itu dua-dua perkara yang besar. Dan pasukan task force ini akan digabungkan daripada pelbagai agensi, pejabat tanah, majlis daerah, pihak berkuasa, PTG dan sebagainya, supaya kita boleh mengawal tanah-tanah kerajaan ini daripada dicerobohi oleh apa ni mereka yang tidak bertanggungjawab. Itu dua perkara lah. Ya. 300 HA ke eka? Mana? Hektar. Ayat yang ceroboh. Yang ceroboh ni ada setengah kawasan tu ada sampai 100 hektar, ada sampai 300. Ada yang hektar pun ada, tapi kita ambil dalam eka lah. Dalam eka ni ada sampai 300-400 pun ada di tengah-tengah hutan tu bila kita masuk dan laporan yang sampai pada kita. Apa baru sekarang nak cuba? Sebab benda ni serius. Sebelum ni kita ingat pencerobohan ini dilakukan oleh orang kampung biasa yang tak ada tanah dan sebagainya. Jadi sebab tu masa tu kerajaan agak berlembut sikit lah. Tapi akhir-akhir ni dalam beberapa tahun kebelakang ni rupanya ada golongan yang tidak bertanggungjawab mengambil kesempatan. Dan mereka buat benda ni dalam skala yang besar. Tapi oleh kerana benda ni kadang-kadang di tengah hutan, jadi tak ada maklumat kepada kita. Jadi bila itu, ya? Itu ya ilai. Tapi bila pasukan itu dia cover semualah. Sebab kita melibatkan jabatan hutan dan sebagainya. Cuma fokus kita ialah pencerobohan tanah. Sebab sebahagian daripada mereka ni dia tolak semua dalam hutan tu. Jadi licin di tengah tu hutan tu. Dia ambil balak dan sebagainya. Jadi akan timbul pula kata ceritakan jadi zalim ke apa? Bukan soal zalim lah bagi kita, bukan isu zalimnya. Sebab bila kita bertindak mengikut undang-undang, dan memang ada undang-undang pun jelas. Kanun tanah negara dan sebagainya, banyak section-section yang kita boleh ambil tindakan sehingga mendakwa dan bawa ke mahkamah orang ini. Cuba pada masa lepas kita tidak guna sebab tanggapan kita ini adalah orang-orang kampung biasa yang memerlukan tanah. Tapi bila maklumat-maklumat banyak sampai, rupanya ada orang tidak bertanggungjawab menggunakan orang kampung, mereka sebenarnya sindiket. Dan sebahagian dari mereka tu jual pula tanah-tanah ni secara tidak mengikut undang-undang kepada orang lain. Jadi bagi kita benda ni serius lah. Untuk dah berapa lama mereka ni dikesan? Dalam setahun dua ni kita dapat maklumat. Saya sendiri pun pernah turun tahun lepas tengok sendiri kawasan tu. Sebelum ni suka sebab benda tu berlaku di kadang dalam hutan. Kita pun tak tahu. Orang-orang tak masuk kan. Tapi bila ada jalan dibuka sebab itu, masa itulah barulah kita jumpa ni.